Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan masih bersama Kang BF Channel di sini. Dan kali ini kita bakal react lagi Indonesian Idol ya. Ini sekarang adalah react Rosalina Rise Up. Ya, disclaimer lagi, dan kali ini adalah first time reaction aku dengerin Rosalina. Mungkin beberapa waktu yang lalu aku udah pernah denger ya, mungkin, tapi aku gak paham juga itu Rosalina. Yang pasti aku cuman tahu bahwa Rosalina ini adalah guru vokal. Aku taunya itu doang. Yang lain lagu-lagunya aku gak paham, dan mungkin aku pernah denger sebelumnya, tapi aku gak tahu. Pokoknya kali ini kita bakal react Rosalina. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita react Rosalina. Jadi awal-awal gini aja udah kelihatan banget bahwa ini tuh suara yang punya power, powerful banget suaranya. Kelihatan banget di kuping aku. Gak tahu ya, aku rasanya gitu aja sih. Lanjut ya. Aduh, gila, asik banget. Ulang. Oh my god. Enak banget. Oh. Wow. And I'll do it a thousand times again. For you. For you. Gila, keren banget, sumpah ini keren banget. Keren. Aku enggak tahu lagunya, tapi kayaknya ini bakal jadi hit banget ini lagunya, dinyanyiin oleh Rosalina. Teknik vokalnya bagus banget, sampai aku denger sekarang ini enggak ada yang pitchy sama sekali. Mungkin karena dia adalah guru vokal ya, aku enggak tahu, tapi ini benar-benar wonderful. Ulang. Wow. Gila banget. Ini powerful banget nada tingginya. Judika tuh lihat sampai kayak gitu tuh. Powerful banget, gila, sumpah. Mantap. Oh my god. Sampai aku kayak gini aja nih ya, denger lo aku lo, saking powerfulnya nadanya, gila, sumpah ini nada tinggi banget, powerful banget. Ini saking, ini masih kedengeran nih kayak gini nih, saking powerfulnya suaranya Rosalina ini, gila.
Okay, seperti biasa sebelum para juri komentar, aku bakal komentar dulu ya. Sampai akhir, dari awal sampai akhir, aku gak ngerasain ada pitchy sama sekali. Bener-bener the real vocal coach, bener-bener pelatih vokal yang mantap banget si Rosalina ini. Aku gak tahu berapa banyak penyanyi yang udah dihasilkan oleh Rosalina, tapi yang pasti pada lagu ini bener-bener hebat banget. Aku gak ngerasain pitchy sama sekali. Improvisasinya itu keren banget. Nada-nadanya itu yang aku anggap nada-nadanya itu tuh nada-nada berbahaya ya, nada-nada bawah rendah, tapi bisa dibelok gini-gini, bisa digoyang-goyang sedemikian rupa hingga menjadi lebih enak banget didengerin. Aku sampai speechless banget dengerin kemampuan vokalnya dari Rosalina ini. Yang pasti ini the best banget. Guru vokal yang patut diacungi jempol dan pantas diapresiasi dan pantas banget masuk ke Spektakuler Show 1. Semoga nggak cepet-cepet hilang deh Rosalina ini, karena kita butuh orang-orang yang kayak gini nih. Keren banget, teknik vokalnya keren, penyampaiannya keren, bahasa tubuhnya keren, bener-bener great. Aku nggak bisa ngomong lagi dah, lanjut komentar juri. Mana tepuk tangannya buat Rosalina? Oke, Rosalina. Iya. Di babak Spektakuler kamu pilih lagu ini, lagu Rise Up ya, yang sebenarnya secara sebelum aku dengar kamu nyanyi aku udah membayangkan kira-kira seperti apa gitu. Nah, buat aku tadi memang salah satu dari semua yang penampil yang ada, memang kamu power teknik yang paling lengkap. Yes, ya? I agree. I couldn't agree more. Gambar sedemikian rupa sudah dipersiapkan, dinamika, nafas, pengucapan, semuanya improvisasi. Aku udah lihat eksekusinya bagus. Ya? Yes. Tapi gini, Spektakuler itu babak yang level berbeda. Buat aku, yang kamu harus latihan lagi adalah cara membuat lagu ini benar-benar terdeliver secara rasa dengan baik. Kalau tadi itu secara teknis semuanya kamu gambar dengan keren banget, gila, nggak akan bisa, mungkin aku yang lain juga nggak bisa eksekusi yang kamu bikin itu dengan keren. Ya, tapi mungkin gitu, kalau emang yang sudah susah kamu banget teknik vokalnya kamu ini. Tambah dengan rasa yang kamu benar-benar melebur ke dalam, itu bakalan jauh lebih pecah dan itu baru Spektakuler. Jadi next time kalau kamu masih lolos, catatan aku itu aja. Kualitas kamu udah teruji, secara kualitas sudah paling stabil, power, dinamika semua kamu punya. Betul, feel-nya betul. Feelnya kamu kerja keras lagi supaya lebih terdeliver dengan keren, itu aja. Oke, okay, bentar, Mas Anang mau ada tambahan. Tambahan, oh my God. What is this? Gini, aku melihat bahwa kamu dari semua kontestan yang memiliki technical yang luar biasa adalah kamu. Ada problem di kamu adalah kadang kamu over confidence pada saat kamu di atas panggung ini. Aku kelihatan tadi bahwa ada beberapa eksekusi di situ yang kamu sebetulnya nggak harus begitu kamu lakukan, yang di luar mungkin persiapan kamu. Mm-hmm. Jadi sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Aku bisa merasakan, loh kok ke sana? Ngapain kamu? Aku rasa kamu nggak mau ke sana, tapi kamu ke sana. Over confidence ini, disitulah kamu harus berhati-hati untuk kalau kamu lolos minggu depan, dijaga dengan adanya tadi Judika bicara bahwa tentang rasa. Mungkin kalau kamu masuk betul, gak hanya memikirkan teknik, bahwa kamu mendeliver isi lagu dengan baik, mungkin itu akan bisa keredam. Jadi hati-hati bahwa overconfidence kamu di atas panggung, itu bisa menjadi ancaman kamu ke depan. Thank you, Mas Anang. Thank you, judges. Okay. Okay. Mas Anang is being very tough tonight, ya. Banyak, tapi kamu keren banget bagi aku, ya. Bagi aku kamu emang keren banget. Keren banget. Keren banget, sumpah. Guys, let's all rise up. Angkat handphonenya setinggi-tingginya dan langsung vote buat Rosalina. Setuju? Iya, jangan lupa buat vote untuk Rosalina ya. Aku benar-benar terpukau dengan teknik vokalnya. Jadi misalnya kita sambil tiduran tuh benar-benar dengerin Rosalina itu benar-benar mantap sekali. Aku nggak tahu buat kalian, kuping kalian aku nggak paham. Tapi apakah kalian sama dengan apa yang kurasain? Tulis aja komentar di bawah. Yang pasti ada benernya juga sih apa yang dibilang Judika tadi. Aku lihat beberapa detik itu Rosalina kehilangan ekspresi wajahnya. Ya itu kelewat aja aku mungkin ya. Atau memang para jeli yang memang sangat para juri yang memang sangat jeli buat
lihat ekspresinya Rosalina karena mereka bertatapan langsung dengan Rosalina. Aku gak paham, tapi yang pasti suara Rosalina ini bagus banget. Tekniknya gak picik sama sekali. Kemudian powerful juga. Aku benar-benar terpukau dengan lagu yang dibawakan pada malam ini. Dan harus, kalian harus vote buat Rosalina ini. Jangan sampai dia keluar pas awal-awal, karena dia ini udah paket komplit. Mungkin tinggal nambahin rasa, masukin rasa, melebur dalam rasa, kayak apa yang dikatakan oleh Judika tadi. Udah, itu aja. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.